Halo kawan-kawan, kali ini kita mau masak ikan pari asam manis. Bahan-bahannya sederhana saja kawan-kawan ya. Kita menggunakan cabai merah keriting, cabai merah rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Kemudian sedikit asam jawa untuk supaya rasanya sedikit asam ya. Kita juga menggunakan buah nanas yang sudah masak untuk bahan lainnya. Tapi sebenarnya bisa pakai kemiri atau kementing juga kawan-kawan ya, untuk menambah cita rasanya biar semakin sedap. Tapi kali ini kita tidak menggunakan kemiri ya. Untuk takaran bahan-bahannya kita tidak ada takaran khusus ya kawan-kawan ya. Jadi kita menggunakan bahan sesuai dengan selera saja kawan-kawan. Nah, bagaimana proses masak ikan pari asam manisnya? Silakan kawan-kawan ikuti video kita sampai habis ya. Manisnya sedap. Kita masukkan semua bumbu yang kita sebutkan tadi kawan-kawan ya. Kita tumbuk semuanya sampai hancur dan sampai sehalus-halus mungkin kawan-kawan. Kita juga menggunakan 2 batang serai. Nanti serainya mau kita geprek sampai hancur. Nanti kita tumis dengan bumbu yang sudah ditumbuk tadi kawan-kawan. Nah, bumbu yang sudah kita tumbuk sampai hancur tadi kita tumis sampai keluar wangi sedapnya kawan-kawan. Setelah itu baru kita masukkan serai, dan setelah itu langsung kita masukkan nanasnya. Kita juga masukkan air sesuai selera kawan-kawan ya, untuk kuah sayurnya. Dan kita masukkan juga asam jawanya. Setelah itu kita biarkan sampai mendidih kira-kira 10-15 menit. Nanti ikan parinya belakangan kita masukkan kawan-kawan ya, biar nanti waktu kita aduk tidak hancur. Kita masukkan garam, penyedap rasa, kaldu jamur sesuai selera kawan-kawan.
masakan kita sudah selesai. Ini dia ikan pari asam manis campur nanas ya. Coba lihat, tampilannya membuat kalian pasti pengen makan ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita makan yuk. Sedap. Bumbunya pas, semuanya pas, pedasnya pun pas, manisnya juga pas, asamnya pun tidak terlalu asam ya. Parenya masih segar. Nanasnya juga enak, manis. Kalau makan lauk kayak gini memang nggak terasa nasinya nambah terus kawan-kawan. Sedap. Kawan-kawan, kita nambah lagi nih. Memang sayur kayak gini bawaannya mau nambah kawan-kawan ya. Kalau belum kenyang benar, masih belum mau berhenti nambahnya. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah nonton video kita kali ini. Makanan kita sudah habis. Itu tandanya masakan kita sedap.